Pura Kahyangan Jagadlur Natarsari Apuan terletak di tengah-tengah Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini berjarak sekitar 40 km di sebelah utara Kota Denpasar dan bisa dicapai dalam waktu lebih kurang 1 jam dengan kendaraan roda 4. Pura Natarsari Apuan berdiri di area yang sama dengan Pura Pusah Desa Adat Apuan dan Jelantik. Di pura ini terdapat Padmasana yang berdampingan dengan Padmatiga dan Gedong Simpen. Selain itu ada juga sejumlah persimpangan seperti persimpangan Pura Pucak Padang Dawa, persimpangan Pura Batu Bolong, dan lain-lain. Pura yang diempon oleh Desa Adat Apuan, Gunutin, Jelantik, Pingi, dan Tua ini dikenal sebagai kahyangan tempat memohon pasupati atau kekuatan magis untuk tapakan barong yang disakralkan. Oleh sebab itu, setahun sekali, tatkala berlangsungnya puja wali atau piodalan di pura ini yang jatuh pada tumpek lurut, maka puluhan tapakan barong atau ratu gede akan berdatangan dan berhimpun di sini. Barong-barong tersebut berasal dari tempat-tempat suci yang ada di 5 kabupaten di Bali, yakni Badung, Bangli, Gianyar, Jembrane, dan Tabanan, dalam rangka mengikuti ritual suci tengah malam. Menurut Purana Pura Luhur Natarsari yang ditulis Ketut Sudarsana dan Wayan Widarsana, di pura ini dipuja manifestasi Tuhan dalam wujud Dewata Nama Sangga yang disimbolkan dengan 9 tokoh pewayangan. Pada saat ritual suci tengah malam berlangsung, tapakan Dewata Nama Sangga dan seluruh tapakan barong yang hadir diturunkan dari Balai Paruman untuk Napak Pertiwi. Dan karena prosesi acara ini berlangsung sekitar 2 jam, maka para bakta atau pemuda bergantian menyungsung tapakan barong. Prosesi ritual itu sebenarnya tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial budaya, di mana umat Hindu yang berasal dari berbagai daerah menyatu dalam kebersamaan, terlibat dalam antarhubungan, membangun kesadaran beragama, dan melestarikan budaya. Demikian sekilas mengenai Paruman Tapakan Barong di Pura Natarsari Apuan. Semoga konten sederhana ini ada manfaatnya. Dan bila Anda berkenan, silakan tekan tombol like dan subscribe.
Dengan itu, Anda telah berkontribusi untuk menunjang perkembangan Kanal Balijani ke depan. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan kami doakan Anda selalu sehat sejahtera.